Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian enam syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Umrah reguler Tar Jakarta bulan September, perjalanan 12 hari, harga mulai 26 juta sudah termasuk tiket pesawat. Daftarkan sekarang di 082311629664. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, youtuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jinabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Jadi sweeping masih dilakukan ya. Acara ini tadi di lokasi yang pertama udah batal ya. Ini termasuk salah satu buah dari provokasi Fuad Pleret sama Gus Novan, anaknya Nuril itu. Ini salah satunya provokasinya mereka yang katanya mau sweeping habaib lah, mau usir habaib lah. Akhirnya kan benar. Mereka punya pasukan berani mati katanya. Ya, kita pasukan berani matiin. Nah, ya tapi gak usah banyak-banyak lah. Mereka kan selama ini kan bacotnya di medsos aja, di lapangan mana. Bahkan nih sekarang, setelah di Jember Kori diusir, di Malang Kori diusir, sekarang sweeping ya, di Pasuruan. Memang ada kabar imat ini di Pasuruan ya. Ini mereka juga yang nyebar ini ya. Ini silaturahmi akbar keluarga besar Laskar Sabilillah Pasuruan, perjuangan Wali Songo dan para ulama pribumi. Nah itu narasi-narasi provokatifnya masih tetap diterusin sama mereka. Jadi ya, akhirnya tadi yang pertama di acara yang di lokasi pertama ini mestinya hari ini ya, tanggal 6 Juni ya, 30 Juni 2024. Jam 7 pagi ya, lapangan Gayam Gondang Wetan Pasuruan. Di lapangan Gayam Gondang Wetan Pasuruan. Nah, tadi udah dicek di sana enggak ada, mungkin pindah lokasi. Akhirnya Habib Ali ini tadi melakukan sweeping keliling dia. Dan ini ada kiriman ya, beliau keliling ini. Kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tanya beda acara ya Dina. Ini warga di situ ditanyain sama beliau. Ya kalau rumahnya beliau gua tahu di Sumber Banteng Kejayan. Beliau sampai keliling begini, emang bikin panas sih ya narasi-narasinya imat ini. Ini mudah-mudahan aja di Jawa Timur nih kondusif, batal. Dan kemarin kan sempat diingatkan, ada mengingatkan Kapolda Jatim supaya tetap kondusif, jangan suruh nih. Ini semuanya nih imatnya provokatif, pleretnya, terutama pleret juga ya, imat juga provokatif ya.
Leret sama Kori. Leret itu kan pernah bilang mau sweeping-sweeping habaib. Nah, sekarang acara lu, datang lu at. Kalau enggak di sweeping orang-orang lu. Ayo. Sekarang siapa yang sweeping? Siapa yang di sweeping? Lu pasukan berani mati. Ada pasukan berani mati ini. Nah, kan gitu. Hampir ditanya nih. Tak pernah ngeding, Beb. Sayang. Kita sudah di lokasi. Takbir, insya Allah kita hadapi. Oh, saya hadapi sendiri, Imanuddin. Tantang duel. Saruk. Jaruk. Ditantang duel. Iya, ini sekarang lagi di syuting. Mudah-mudahan ya, jangan sampai terjadi apa-apa. Ini pencegahan, karena beliau ini, gua tahu beliau. Orang Pasuruan tahu beliau lah. Iya, si Jami juga tahu beliau. Tahu lah. Ini orang-orang yang memang membela dato-datonya yang dicaci maki. Ya, datonya dicaci maki, dihina. Bahkan yang udah dalam kubur di provokatif banget ya, provokatif. Mereka sangat provokatif. Terutama kalimat Fuad Pleret itu yang mengatakan bahwasannya mau sweeping apa ya, ayo mana sekarang? Kalian yang di sweeping. Dan ini mudah-mudahan Jawa Timur kondusif. Sekali lagi, jangan ngetes ombak di Jawa Timur sayang. Jangan. Gua saranin aja. Pasukan kalian selama ini ya di medsos doang sih. Di medsos doang. Kemarin Jember Kori diusir, Malang diusir. Gua kemarin ke Malang, orang yang nantang-nantang gak datang. Ya, sekarang mau bikin acara di Pasuruan. Mudah-mudahan aja gak ada apa-apa. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan dibatalin deh ya. Mudah-mudahan dibatalin ya. Kalian tenang, insya Allah gak ada apa-apa sih. Insya Allah gak ada apa-apa. Dan gua sangat yakin, gua teramat sangat yakin bahwasannya acara ini batal. Batal di Jawa Timur. Karena mereka kemarin itu benar-benar ngetes ombak kalau menurut gue nih. Benar-benar ngetes ombak dengan adanya Kori diusir di Jember, Kori diusir di Malang, terus kemarin gua datengin juga yang di Malang. Ya, mereka ketakutan. Asli, ini menurut keyakinan gue mereka akan ketakutan dan akan batal ini. Ini acara beneran batal, nggak dipindahin lokasi, batal. Ya wajah-wajah medsos ini kayak Fuad Pleret ini, aduh, yang kalau dibacot medsos kayak jagoan, suruh dateng, nggak ada mentalnya mereka, nggak ada nyalinya. Kalau kita mah, ya Allah, jangankan penjara, mati siap. Ya jangankan penjara, mati siap. Ya, cuman kita masih berharap. Kondusivitas yang diakibatkan oleh provokasi orang-orang ini. Dan sudah sering diingatkan, ya Fuad Pleret ini sudah pernah dilaporkan. Tapi pihak aparat kepolisian juga enggak ada tindak lanjut. Ubat ada dilaporkan di Cianjur. Ya, Imad sudah disomasi. Kita mau berjalan dengan hukum. Kita menghormati hukum. Tapi sekali lagi, kalau aparat penegak hukum tidak mau bertindak, ya jangan salahkan kami, Pak. Kami juga marah karena kalimat provokatif mereka. Dan kami siap kok. Kami siap berhadapan dengan ilmu, siap berhadapan dengan hukum, siap berhadapan di lapangan. Kami lebih siap. Ya udah rindu, udah kangen sama namanya mati sebenarnya. Karena memang ya itulah dilah. Udah banyak sekali bukti-bukti yang kalau ditampilin lagi kepanjangan di sini. Fuad Pleret bilang mau sweeping habaib, mau ngusir habaib, ya mengutir keturunan Yaman, provokasi-provokasi yang rasis, tapi didiamkan aja oleh aparat. Ya kita mau bilang apa, Pak? Kita juga punya emosi kan gitu ya. Dan pecinta ini sekali lagi, gue ingetin lagi, sering gue ingetin nih. Kalian mau benci silakan,
kami enggak melarang kalian membenci, tapi jangan dilarang kami mencintai gitu. Dan hati-hati, jangan pernah mengganggu pecinta sayang. Karena demi Allah, nyawa itu murah bagi kami yang mencintai. Untuk mengorbankan nyawa demi orang yang kami cintai. Ya, jadi begitu ya, gitu aja. Ini sweeping masih dilakukan. Kita berharap acara ini beneran batal dan Jawa Timur bersih dari segala macam kegiatan provokasi Imaduddin dan geng begal nasab lainnya. Gua Bebe Aldo pamit dulu, doain insya Allah Jawa Timur kondusif. Pamit dulu ya. Wabillahi taufik wal hidayah, warahmatullahi walinaya, walafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huh, no, ditantang duel no, ditantang duel. Duel itu keren kok. Sudah di lokasi. Takbir, insya Allah kita hadapi. Saya hadapi sendiri, Imanuddin. Tantang duel. Saruk. Caruk. Umrah reguler. Tar Jakarta, bulan September, perjalanan 12 hari. Harga mulai 26 juta sudah termasuk tiket pesawat. Daftarkan sekarang di 0823116296664. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma damirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar.